deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't want to let you down, I don't want to lead you on, I don't want to hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiljeng tembang tahun kaum Pak Onu, semoga tambah barokah di segala rupina. Oke, selamat menjalankan purna bakti yang tinggal beberapa hari lagi. Semoga bahagia bersama keluarga, bersama ibu, anak, dan cucu. Saya gabung dengan Pak Onu sejak Oktober 1985 sampai sekarang. Alhamdulillah kecipratan ilmunya, walaupun saya tidak ikutan S1, S2, dan S3. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas masa purna bakti beliau, Bapak Profesor Dr. Aunu Raub. Semoga diberikan selalu kesehatan, keselamatan, dan barokah untuk keluarganya. Selamat memasuki masa purna bakti untuk Bapak Aunu Raub. Semoga di masa purna baktinya masih tetap berkarya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada Bapak Aunu Raub yang telah memasuki masa purna bakti. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau selama masa saya dalam pendidikan di bawah bimbingan beliau, dan beliau sangat memberikan arahan-arahan yang insya Allah bermanfaat sampai saat ini kepada saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Aunu Raub atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama saya kuliah di HPT IPB. Bapak Aunu merupakan dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Saya ucapkan selamat memasuki masa purna bakti kepada Bapak Profesor Aunu Raub. Semoga tetap sehat selalu, tetap dapat produktif untuk kemajuan pertanian Indonesia. Profesor Aunu sangat peduli membimbing dan mengarahkan mahasiswanya. Saya ingat beliau mengajak saya langsung ke petani di daerah Puncak saat itu untuk mengetahui dan melihat kondisi langsung yang ada di petani. Beliau memang tidak mengajar saya di kelas, tapi kesan mendalam saat dibimbing beliau masih teringat jelas. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu. Di tengah kesibukan yang begitu banyak dan padat, dia masih meluangkan waktu dan perhatiannya untuk kita semua. Jangan berhenti berkarya, karena saya yakin ilmu dan jasa yang telah Bapak berikan masih akan selalu diingat dan bermanfaat untuk kita semua. Suatu kebanggaan bagi saya pernah menjadi mahasiswa bimbingan skripsi Bapak Profesor Aunu Raub. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmunya dan juga dukungannya saat saya mengejar program internship dan proses beasiswa kemarin. Selamat menikmati masa purna bakti Pak Aunu. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kepada Bapak Aunu yang telah membimbing saya sehingga saya bisa di titik ini, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu kebahagiaan. Terima kasih atas ilmu dan masukan dari Bapak selama saya menyelesaikan studi. Selamat menjalankan masa purna bakti Pak. Mudah-mudahan
di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim kembali. Selamat memasuki masa purna bakti, Pak. Terima kasih sudah menjadi pembimbing saya, memberikan masukan, saran, sangat membantu saya ketika menghadapi kendala penelitian. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga tujuan saya untuk menjadi peneliti seperti Bapak dapat tercapai. Semoga silaturahmi kita dapat selalu terjaga. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Selamat menjalankan masa purna bakti, Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum, saya Evi Adriani. Saya sangat beruntung dan bersyukur serta berterima kasih kepada Bapak Profesor Aunur Rauf yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman kepada saya. Harapan saya ke depannya semoga Bapak sehat selalu dan juga semoga Allah selalu melindungi Bapak. Selamat memasuki masa pensiun. Selamat atas segala kesuksesan yang telah dilewati selama hidupnya. Semoga kedepannya saya bisa mengikuti jejak Bapak menjadi seorang akademisi, peneliti yang benar-benar memiliki semangat yang tinggi dan tekun dalam bidang ilmunya. Saya mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang pernah saya dapatkan selama di bangku perkuliahan dan juga selama menjadi mahasiswa bimbingan Bapak. Semoga di masa purna bakti nanti apapun yang Bapak lakukan selalu dalam kemudahan dan kelancaran dan bernilai ibadah. Bapak selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Selamat memasuki masa purna bakti Bapak. Semoga Bapak tetap dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Profesor Aunur Rauf yang sudah menjadi pembimbing dalam penyusunan dan penelitian dari saya. Dan juga saya ingin mengucapkan barakallah fi umri dan juga selamat menempuh masa purna bakti untuk Profesor Aunur Rauf. Semoga di sisa usia dan di masa purna bakti ini Profesor Aunur Rauf selalu diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan dan juga keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat ulang tahun Profesor Aunur Rauf. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat memasuki masa purna bakti, berkumpul dan berbahagia bersama keluarga. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini, semoga menjadi amal jariah untuk Bapak dan keluarga. Selamat ulang tahun, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Kesan saya selama dibimbing oleh Bapak, saya jadi lebih semangat untuk melakukan penelitian, khususnya untuk laba-laba, Pak. Dan saya menjadi lebih tahu untuk analisis tentang ekologi. Selamat ulang tahun dan selamat hari purna bakti, Bapak. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak telah dibimbing. Dari Bapak saya banyak belajar untuk menulis dengan baik dan menganalisis data dengan bagus. Semoga Bapak sehat selalu dan berbahagia berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bapak atas semua bimbingannya, atas semua saran, nasihat dan juga ilmu yang Bapak berikan, dan semoga Bapak selalu terus berkarya dan sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Auno yang telah membimbing saya dalam penelitian capung di Bogor sebagai program S2 saya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu ditambahkan kepada Profesor Aunur Rauf dan keluarga. Selamat ulang tahun untuk Prof. Aunur Rauf. Semoga umurnya berkah, sehat selalu dan bahagia di tengah-tengah keluarga. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya pernah di bawah bimbingan beliau. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan limpahan rahmat dan rezeki yang halal lagi baik, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Selamat ulang tahun, Prof. Aunurau. Semoga selalu sehat dan bahagia di tengah keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Selamat menempuh masa purna bakti dan ulang tahun untuk Bapak Aunurau. Semoga bahagia selalu. Saya Nila Wardani berterima kasih atas bimbingan Bapak selama saya S2 dan S3. Semoga Allah selalu membalas kebaikan Bapak. Bapak, selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat memasuki masa purna bakti. Ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Bapak adalah role model saya. Terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada saya. Bapak tetaplah menjadi guru saya sampai akhir hayat. Terima kasih Pak, selamat ulang. Pak Aunu, terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan saat kuliah. Alhamdulillah ilmu-ilmu dari Bapak dapat saya tularkan pada anak-anak dan mahasiswa di Fakultas IPB. Terima kasih juga atas bimbingan, dukungan, semangat, dan inspirasi dari Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Aunurauf. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan bahagia bersama keluarga. Bapak, terima kasih atas segala didikan dan bimbingan Bapak selama saya menempuh studi di IPB. Insya Allah ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi saya dan bagi mahasiswa saya. Terima kasih Pak. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada Bapak Profesor Aunurauf. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Profesor Aunurauf yang sebentar lagi akan memasuki masa purna bakti. Banyak ilmu dan support yang diberikan beliau kepada saya dan semua ini sangat bermanfaat. Proses purna bakti hanyalah proses administrasi saja, tetapi saya yakin Bapak akan terus meneliti, terus mengajar dan terus berkarya untuk kemajuan proteksi tanaman. Selamat ulang tahun Bapak, sehat selalu ya Pak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki kepada Bapak dan keluarga. Bapak akan mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami melalui beasiswa PMDSU. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak ajarkan dengan tulus, ikhlas, dan sabar membimbing kami agar menjadi lebih baik dan bermanfaat. Semoga kami bisa menteladani dan mengikuti jejak perjalanan Bapak yang sangat menginspirasi kami semuanya.